Salam sejahtera untuk kita semua, shalom, damai di hati. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan. Kita akan segera mulaikan ibadah kita di pagi hari ini. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan warta jemaat. Badan Pekerja Majelis Jemaat dan seluruh majelis jemaat kolom 1 sampai kolom 30 menyampaikan selamat datang dan selamat kita beribadah di pagi hari ini. Jadwal perkunjungan pelayanan ke ibadah kolom Minggu ketiga bulan Juli 2022. Kolom 2 akan dilayani oleh Ibu Devi Waas Manopo, Sarjana Teologi. Kolom 1 akan dilayani oleh Pendeta Foni Lonto Rantung, Sarjana Teologi. Kolom 30 akan dilayani oleh Bapak Deni Waas, Master Teologi. Dan kolom 29 akan dilayani oleh Saudari Claudia Pantau, Sarjana Teologi. Informasi BIPRA dan Komisi. Komisi Pelayanan Anak, ibadah anak sekolah minggu tetap akan dilaksanakan pada setiap hari minggu di aula lantai 2 jam 9 pagi bersamaan dengan ibadah jemaat, dan sebelumnya anak-anak sekolah minggu akan membawakan pujian di awal ibadah jemaat sekaligus akan didoakan oleh pendeta. Mohon enci dan engku kolom 1 sampai 30 untuk dapat mengajak anak-anak dalam ibadah dimaksud. Ibadah persiapan mengajar guru-guru sekolah minggu akan dilaksanakan pada hari Senin 18 Juli 2022 bertempat di kolom 28 atas nama Enci Hermin Pantau. Jam pelaksanaan jam 19.00 atau jam 7 malam. Pemimpin ibadah Enci Justin Laganda. Untuk itu dimohon kehadiran guru-guru sekolah minggu kolom 1 sampai 30. Di ibadah pagi saat ini nantinya akan dilaksanakan juga wisuda anak tahap kedua. Ucapan terima kasih
tim kerja, pasca dan wisuda anak, kepada Bapak Ibu yang sudah membantu sehingga boleh terlaksana tim kerja pasca dan wisuda anak. Komisi PI, informasi Komisi Pekabaran Injil Ibadah Tim Doa Rayon Unike Kolom 22, 24, 27, 28, 29, dan 30. Ibadah dilaksanakan pada Selasa 19 Juli 2022 pada keluarga Kawulur Kalingkongan, Kolom 22. Jam pelaksanaan jam 18.00 atau jam 6 sore. Untuk itu diharapkan kehadiran dari Bapak Ibu sekalian. Informasi TK Betesda. TK Betesda menerima siswa baru tahun ajaran 2022 dan 2023. Untuk informasi lebih lanjut bisa dihubungi pada Kepala Sekolah Bunda Deli dan Bunda Meini. Badan Pekerja Majelis Jemaat dan seluruh pelayan khusus mengucapkan selamat hari ulang tahun kelahiran dan hari ulang tahun perkawinan selang tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan 23 Juli 2022. Untuk kuarta keuangan bisa dibaca lewat warta jemaat yang sudah terdapat dalam pintu masuk di rumah gereja ini. Pembacaan Alkitab kita pada minggu pagi ini terdapat dalam Ibrani 12 ayat 18 sampai 29 dengan tema mingguan mengucap syukur menurut cara yang berkenan. Dan pemimpin ibadah kita di pagi hari ini nantinya akan dilayani oleh Bapak Pendeta Henry Meki Denga, Master Teologia. Sebelum ibadah dimulai, diundang kepada anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu untuk boleh membawa puji-pujian di pagi hari ini. Thank you.
adik-adik untuk menghadap Kadim. Jemaat Tuhan, mari kita doakan untuk pelayanan anak-anak sekolah minggu. Kita berdoa, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kasih dan anugerah-Mu teralami dalam hidup ini. Anak-anak sekolah minggu kami dan guru-guru sekolah minggu telah siap untuk melakukan tugas pelayanan di hari minggu ini. Hamba minta di dalam nama Tuhan Yesus, urapan tangan kasih Bapa sorgawi melingkupi pelayanan anak-anak sekolah minggu di pagi hari ini. Dan semua boleh terjadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan, adik-adik. Jemaat diundang untuk berdiri. Kita akan memulaikan ibadah kita di pagi hari ini. Untuk itu, mari kita memuliakan ibadah kita dengan menyanyi NNBT nomor 2, Dunia Tercipta Oleh Karena Tuhan. Cinta kasih damai dan teladan-Mu bekerja demi kebesaran nama-Nya, pelihara bumi dan isinya. Terpuji Tuhan karena kasih-Nya, dunia ikut bergembira. Terpuji Tuhan karena kuasanya, bahagia, haleluya. Mari saudara kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Mazmur 116 ayat 12, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkatmu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Dari biji matamu,
jangan ku basuhan selain puji dan sembahkan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ibu bapa, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita, dan kita mengaku dosa kita kepada-Nya. Instrumen meski tak layak diriku, mengiringi kita pengakuan dosa dalam doa bersama. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami memang tidak layak di hadapan-Mu, karena segala keberdosaan kami, segala kelemahan-kelemahan kami, segala keterbatasan yang Tuhan jumpai dalam setiap pribadi kami. Di waktu kami membimbing anak-anak kami, di waktu kami membina hidup rumah tangga suami istri, di waktu kami bekerja, di waktu kami mengembalakan kawanan domba Allah, dan dalam berbagai situasi dan kondisi yang ada dalam keberadaan hidup ini, Tuhan Yesus berjumpa bahwa kami melakukan dosa dalam pikiran, dalam perasaan, dalam berbagai perkataan-perkataan kami. Kami semua tertunduk di hadapan-Mu Tuhan, dan kami harus mengaku bahwa kami telah bersalah, kami telah berdosa, sebab kami tidak mampu mengendalikan diri kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, dan baharuilah hidup kami, supaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami semua dipulihkan, kami mendapatkan pengampunan. Anugerahkan kami ruang waktu supaya kami bisa bertobat dengan cara-cara hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kami mampu mengendalikan emosi kami, kami mampu mengendalikan pikiran kami dengan firman-Mu, kami mampu mengendalikan perkataan-perkataan kami supaya kami berkata dengan baik, dan kami dimampukan untuk terus mencari Tuhan. Meski tak layak diriku, tetapi kan nada dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin.
Ibu bapa, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. Dengarkanlah nas pemberitaan anugerah Allah dalam kitab Titus pasal 3 ayat 5. Pada waktu itu, Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap, kasihmu Allahku tidak berubah. Abadi tetap setiamu Tuhanku mengharuh hatiku setiap pagi bertambah jelas yang ku perlukan tetap Kau berikan sehingga aku pun puas lelah. Kita dengarkan puji-pujian yang dipersiapkan saat ini. Diundang jemaat kolom 20 untuk membawa puji-pujian.
Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, baharuilah kehidupan kami dan berkuasalah dalam setiap pribadi kami, supaya firman-Mu saat ini diberlakukan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari Ibrani 12 ayat 18 hingga ayat yang ke-29. Dengan judul Tanggung Jawab yang Berat. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon, supaya jangan lagi berbicara kepada mereka, sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu, dan sangat mengerikan pemandangan itu. Sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, shalom. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Di hari sukacita yang mendatangkan kegembiraan di dalam hidup ini, bagi saudara dan saya
yang terus dibaharui di tengah-tengah keberadaan kehidupan di setiap hari, sehingga iman kita kepada Yesus Kristus dan pengakuan kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang teralami dalam hidup ini dari hari ke hari tidak pernah akan pudar. Amin. Tidak pernah akan pudar. Amin. Sekali lagi kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Kenapa saudara saya katakan bahwa iman kita dan pengakuan kita bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak pernah akan pudar di dalam hidup ini. Sekalipun begitu banyak tantangan, persoalan, goncangan-goncangan hidup, kita tetap memiliki suatu keyakinan bahwa karya keselamatan yang Tuhan Yesus sudah nyatakan dan berikan kepada kita semua satu kali untuk selama-lamanya. Dan itu terus ada di dalam keberadaan hidup kita semua. Persoalan boleh ada, tantangan boleh ada, pergumulan boleh ada, sakit penyakit boleh ada. Berbagai macam virus pun boleh menimpa kita. Dan segala keadaan dunia ini bisa berubah. Tetapi kita punya satu keyakinan bahwa kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya di dalam hidup kita. Saya mau mengatakan hal ini karena kalau kita belajar daripada pembacaan sepanjang minggu ini dalam kitab Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-18 sampai pada ayatnya yang ke-29 ini, penulis Ibrani hendak menggambarkan satu situasi dan kondisi daripada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani yang sudah menjadi pengikut Kristus dan yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Tujuan daripada penulisan ini adalah kepada orang-orang Yahudi yang berada di perantauan. Mereka hidup dengan berbagai situasi dan kondisi yang ada. Mereka menikmati suatu kesengsaraan, penderitaan hidup. Dan saya percaya bahwa penulis kitab Ibrani ini memang benar-benar dia mengetahui satu situasi bahkan tradisi keyahudian. Tetapi juga dia mengenal akan situasi dan kondisi daripada kehidupan orang-orang Yunani yang memang benar-benar hidup dalam berbagai penyembahan-penyembahan berhala. Siapa sebenarnya penulis itu? Yang saya tahu bahwa penulis kitab Ibrani ini adalah benar-benar memiliki komitmen-komitmen dalam kehidupan untuk memperkenalkan dan bukan hanya untuk mengenalkan kasih Kristus, karya keselamatan Kristus, tetapi juga dia mau membuat kehidupan orang-orang yang sudah percaya di zaman itu benar-benar mau hidup di dalam Kristus sekalipun begitu banyak tantangan, persoalan-persoalan dalam hidup mereka, bahkan juga berbagai ancaman-ancaman dan kesengsaraan hidup. Orang mengatakan bahwa penulis ini adalah Rasul Paulus. Bisa saja. Ya. Karena kita mengenal bahwa seorang Rasul Paulus sebelum dia bertobat, dia bernama Saulus. Dia mengenal persis tentang kehidupan keyahudian. Dia mengenal persis tentang suatu kehidupan dan budaya orang-orang Israel. Karena dia bertumbuh dari iman dan kepercayaan Taurat itu sendiri. Dia mengenal persis bagaimana situasi kehidupan umat Allah Israel pada waktu sedang dalam perjalanan.
Bagaimana dia mengenal persis kehidupan umat Allah Israel pada waktu berada di kaki Gunung Sinai. Dan karena itu kalau kita membaca ayat 18 sampai ayat 21, sangat identik dengan kehidupan dan gambaran bagaimana kehidupan umat Allah Israel berada di kaki Gunung Sinai. Coba dibuka Keluaran pasal 20. Ya, Keluaran pasal 20 coba dibuka. Ya. Kita baca mulai ayat 18. Ya. Coba kita lihat, ya. Kita baca bersama. Seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat sambung menyambung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap, maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Coba kita baca ayat 18 dalam kitab Ibrani yang kita baca tadi, ya. Ayat 18 yang kita baca tadi, ya. Sama-sama kita baca ayat 18-nya, ya. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala kepada kelelaman, kegelapan, dan angin badai. Situasinya sama. Coba buka ayat 18, ayat 19 dari Keluaran. Ya. Ayat 19 dari Keluaran pasal 20. Coba dibuka. Ya. Jadi kita teliti dulu, kita belajar ya di sini. Bagaimana situasi dan kondisi kehidupan umat Allah, ya? Mereka berkata kepada Musa, "Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan, tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati." Jadi situasinya mereka takut. Mereka gentar dengan kemuliaan Allah yang diperlihatkan di atas Gunung Sinai. Mereka takut, mereka gentar kalau Allah yang berbicara secara langsung kepada mereka. Mereka akan mati. Jadi betapa mulianya Allah itu, betapa agungnya Allah itu, betapa dahsyatnya Allah itu. Allah hendak mempertunjukkan kuasanya bahwa dia tidak bisa dibandingkan dengan Allah-Allah yang lain. Betapa dahsyatnya dan betapa berkuasanya Allah itu, sehingga siapa yang harus dibandingkan dengan Allah? Kalau Allah berbicara saja, mereka akui, imani bahwa mereka akan mati. Ya. Dekat dengan gunung itu saja, menyentuh gunung itu, mereka akan mati. Jangankan mereka, ternak pun, hewan siapapun akan mati. Jadi betapa dahsyatnya Allah itu. Dan karena itu Allah berbicara kepada Musa, di mana dia berkenan untuk menyatakannya. Dan ini merupakan satu situasi yang digambarkan, ya, oleh penulis Ibrani, bahwa ini keberadaannya. Dan Paulus memang benar-benar kenal situasi itu. Karena dia belajar, dia seorang ahli. Dia tinggal di perantauan di daerah Tarsus. Di situ juga banyak kehidupan orang-orang Yunani. Dan dia mengenal persis bagaimana kehidupan orang-orang Yunani. Dia mengenal persis bagaimana budaya mereka. Dia mengenal persis bagaimana kehidupan kaum Yahudi dan budaya mereka. Jadi bisa saja kita sependapat bahwa sang penulis adalah Rasul Paulus. Ya, sekalipun itu tidak disebutkan di sini. Tapi dengan situasi gaya bahasanya, gaya penulisannya, ya, Rasul Paulus menulis akan kitab Ibrani ini. Dan karena itu saudara-saudara, ayatnya yang ke-22, ya,
sampai pada ayatnya yang ke-24, di situ penulis Ibrani hendak mengungkapkan, kalau kehidupanmu di masa lalu, kalau kehidupanmu di zaman Taurat itu, kalau kehidupanmu berada di kaki Gunung Sinai itu, kalau kehidupanmu sedang dalam suatu perjalanan di padang gurun, kamu hidup dengan mempersembahkan korban-korban bakaran sebagai tanda penghapus dosa, sebagai tanda bahwa engkau telah berbuat jahat di hadapan Tuhan, dan engkau mempersembahkan burung dara, engkau mempersembahkan domba sembelihan. Tetapi Rasul Paulus hendak mengatakan, ya, pada ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-24, coba dibuka, kita baca apa yang dikatakan. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion. Jadi waktu lalu mereka ada di Bukit Sinai dengan berbagai situasi dan kondisi, dengan mempersembahkan korban sembelihan. Tetapi sekarang kamu telah berada di Bukit Sion, Bukit kedamaian, Bukit kasih, Bukit di mana Allah menyatakan diri di dalam kasih Yesus Kristus yang telah mati, yang telah dikorbankan satu kali untuk selama-lamanya, yang telah menebus dosamu, ya, yang telah menebus dosamu, yang telah membaharui kehidupanmu, yang telah menyegarkan hidupmu. Hei, jangan lagi kembali, ya, dia katakan, jangan lagi kembali, ya, jangan menolak. Ayat 25, coba dibaca, ya, ayat 25 dibuka. Jagalah supaya kamu jangan menolak dia. Jangan, jaga, jangan kamu menolak kasih karunia Tuhan. Jangan lagi kamu kembali kepada penyembahan-penyembahan berhala. Jangan lagi kamu kembali untuk mempersembahkan korban sembelihan. Karena Yesus Kristus yang sudah ada di dalam dunia ini, Dia yang sudah mati, Dia telah mengorbankan dirinya. Jangan sia-siakan itu. Jangan kembali pada kehidupan yang lama. Baik orang-orang Yahudi pada kehidupan Taurat itu sendiri, baik orang-orang Yunani juga dalam kehidupanmu yang lama, dalam penyembahan-penyembahan berhala. Jangan, jangan menolak kasih Tuhan ini. Hidup dalam kasih dan anugerah Tuhan. Bertahan dengan berbagai cobaan. Bertahan dengan berbagai masalah. Bertahan dengan berbagai situasi dan kondisi yang mengancam engkau. Imanmu tidak pernah akan pudar. Dan jangan pudar. Ya, saudara, situasi ini sebenarnya kadangkala juga kita alami dalam hidup ini. Kenapa orang-orang Yahudi ingin kembali pada agama Yahudi? Kenapa? Karena mereka menghadapi situasi yang sangat keras pada waktu itu. Mereka diancam. Mereka hidup dalam kesengsaraan. Jadi pada waktu mereka dalam kelemahan, mereka berpikir, ya, daripada hidup susah begini, lebih baik kembali pada keyahudian itu sendiri. Daripada hidup susah begini, lebih baik kembali pada penyembahan berhala. Kan tidak bedanya dengan situasi dan kondisi yang sering kali kita alami. Pada waktu kita sakit, seringkali orang dengar, pergi kok apa itu om sana, dia nyandak bapokos-pokos, cuma aja basumbur. Ya. Waktu orang kecili, ya,
Bapak dan Mama bawa di mana? Pak orang tukang basuh sumur. Ya. Itu situasinya waktu itu. Saudara, Bapak cuma ada gigi goraka, kunya-kunya, ya toh. Sumur ke sana fuh. Membayangkan kalau Opak sunat sikat gigi. Kongse deng bulan-bulan. Odo. Kong jaba sumur gigi tu goraka kong puh. Odo. So bukan goraka ja pigi. So dentai gigi ja berangkat itu. Ya. Itu kembali banyak yang kembali. Ya. Itu banyak yang kembali. Pas Pak P hari jadi, mar Pak Sonya ndak ada, Pak Katuka suka sekali ini apang, bawa ke sana dikubur, ya toh, sampai dikubur, Pak semokol akang jo ini nih, oh Tuhan, ya toh, apang coy, Mama P suka, ya toh, cucur, panada, ya. Ada yang bawa babi putar leh. Aduh, bayangkan bawa babi putar dikubur itu, Pak makang joy, ya toh, habis itu taruh, dia isap sedikit tu rokok kon dia taruh, Pak suka tu ini jisamsu ini Pak, jiwa sampai sorga, ya toh, begitu, ya, Pak majo makang sama-sama babi putar, makang saudara, Allah Tuhan, ya, kita kembali lagi. Pada kepercayaan-kepercayaan dulu, kepercayaan-kepercayaan tahyul, kita menganggap bahwa mereka hidup. Padahal firman Tuhan sudah bilang, mereka yang sudah mati dalam Kristus, mereka sudah menerima kemuliaan Allah. Coba buka Yohanes pasal 3 ayat 16. Ya, kita baca bersama-sama. Yohanes 3 ayat 16, coba dibuka. Ya. Saya mau katakan supaya kita kuat, saudara. Ya. Coba kita baca bersama-sama, mari kita berdiri. Kita baca sama-sama ayat ini. Ya. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk, saudara. Tidak binasa. Binasa identik dengan kematian. Orang yang percaya pada Yesus, dia tidak binasa. Tetapi apa? Memperoleh hidup. Memperoleh hidup yang kekal di rumah Bapa Sorgawi. Amin. Jadi dia tidak tinggal di kubur. Dia tidak tinggal di pohon-pohon besar. Dia tidak tinggal di batu-batu besar. Dia tidak tinggal di kuala-kuala. Ya. Dia tidak tinggal di bawah-bawah got. Tetapi dia hidup dalam kekekalan. Di dalam Yesus Kristus. Kenapa? Karena dia percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu semasa kita hidup, saudara, ya, jangan sampai digoncangkan iman kita. Jangan sampai luntur iman kita. Jangan sampai pudar iman kita. Tetapi harus kuat, ya, harus kuat. Kalau cuma sakit, ya, belajar kita mengucap syukur. Di saat engkau sakit, saudara, lagu apa yang harus kita nyanyikan? Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Itu berterima kasih kepada Tuhan di dalam sakitmu, berterima kasih kepada Allah
di dalam penderitaanmu. Ada orang bilang, pendeta kok berterima kasih? Kok mengucap syukur? Saya sakit loh pendeta. Saya menderita pendeta. Iya. Jangan engkau hanya mau yang suka, yang senang, yang bergembira, yang terima uang, yang terima berkat, yang terima harta, yang terima umur panjang. Lalu pada waktu engkau sakit, engkau tidak mengucap syukur. Belajar mengucap syukur. Paulus mengatakan, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Bahkan di waktu kita kehilangan suami kita, istri, anak-anak kita, rasa sedih, rasa duka. Melingkupi hidup kita. Tapi di situ kita belajar untuk mengatakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kegelapan Engkau menuntunku dengan penuh kasih sayang. Itu dalam kegelapan, dalam persoalan, dalam kesakitan, dalam penderitaan, dalam berbagai kegagalan hidup, dalam kemiskinan, Bapa menuntun kita. Amin. Tuhan Yesus menuntun kita. Dia menuntun engkau. Dia merangkul engkau. Dia membimbing engkau. Sebab segala rancangan Tuhan indah pada waktunya. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Oh Tuhan, kita berdiri. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Haleluya. Belajar mengucap syukur menurut apa yang Tuhan mau. Ya, coba baca ayat 28. Dari bagian ini coba buka ayat 28. Ya, apa yang dikatakan di situ ayat 28. Ya. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ini kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kerajaan Allah yang tidak pernah binasa.
ada dan kekal untuk selama-lamanya. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah. Bukan hanya mengucap syukur, tetapi beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Itu berarti apa? Ada yang mengucap syukur yang tidak berkenan kepada Allah. Apa artinya kalau saudara mengucap syukur dengan boros-borosan? Apa artinya saudara mengucap syukur dengan pinjam uang di bank, pinjam uang pada tetangga? Apa artinya? Ya. Apa artinya saudara mengucap syukur dengan cara saudara? Semua akan binasa. Tetapi mengucap syukur menurut cara yang berkenan kepada Allah. Mempersembahkan korban menurut cara yang berkenan kepada Allah. Paulus katakan, persembahkanlah hidupmu. Persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Ada kata lanjut di sini, dengan hormat dan takut akan Tuhan. Kenapa? Kenapa dengan hormat dan takut akan Tuhan? Karena satu ketika Tuhan datang sebagai hakim. Ayat 29. Ya. Satu ketika Tuhan datang sebagai hakim. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Dia tahu. Dia lihat. Dan dia mengenal segala persembahan dan ucapan syukur yang kita buat sebagai puji-pujian dan hormat untuk kemuliaannya. Atau persembahan yang kita lakukan hanya untuk menyenangkan hati manusia. Yang harus kita lakukan yaitu persembahan yang menyenangkan hati Allah. Amin. Kenapa? Supaya kita tidak binasa. Melainkan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Tuhan Yesus dimuliakan. Haleluya. Amin. Diundang paduan suara remaja untuk membawakan puji-pujian.
Saudara, mari kita membawa persembahan syukur kita. Sambil itu kita melakukan Tuhan pencipta semesta. Kembali ke ayat 1, dinyanyikan seluruh wanita. Seluruh dunia.
Mari kita doakan persembahan kita. Dalam kemuliaan, kekudusan, dan kebesaran, kami memanggil Engkau Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Atas segala berkat, kemurahan, kasih, dan penyertaan Tuhan yang luar biasa dan ajaib di dalam kehidupan kami. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu, jemaat-Mu, yang pagi hari ini menyembah, memuji, dan memuliakan nama-Mu lewat ibadah pagi hari. Dan pagi hari ini juga, Engkau berkenan kami memberikan persembahan kudus di mesbah-Mu. Kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau kuduskan semua persembahan yang kami terletakkan pada saat ini, biar boleh digunakan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Nama-Mu dipuji dan dimuliakan lewat persembahan yang kami berikan pagi hari ini dalam pelayanan dan tugas gereja yang lainnya. Bapa di sorgawi, mampukan kami semua dan ajar kami terus untuk mempersembahkan tubuh kami agar menjadi persembahan yang hidup dan kudus dan yang berkenan kepada-Mu. Dan ajar kami semua untuk memberi yang terbaik demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Ini doa, ungkapan syukur dan persembahan yang kami letakkan di mesbah-Mu yang kudus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Ibu bapa, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, anak-anak sekolah minggu kita hendak diwisuda saat ini karena mereka sudah selesai dengan pengajaran-pengajaran yang dilakukan selama mereka berada di sekolah minggu. Dan mereka akan beralih dengan kehidupan dalam satu proses pengajaran di masa remaja mereka. Dan karena itu kita akan serahkan acara ini kepada Komisi Anak-anak. Jemaat Tuhan yang diberkati, shalom, damai di hati. Saat ini sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta, bahwa di hadapan kita semua telah melihat anak-anak sekolah minggu yang saat ini memakai jubah bersama dengan toga. Ini adalah merupakan simbolis wisuda anak karena mereka sudah akan masuk pada usia remaja. Oleh karena itu, kami dari Komisi Pelayanan Anak Jemaat Bethesda akan menyerahkan pelayanan selanjutnya kepada Komisi Remaja untuk mendidik dan membina pertumbuhan iman anak-anak kita saat ini. Dan saya akan, Cik Yuni akan membacakan nama anak-anak dan sesuai dengan apa yang sudah di sampaikan. Bagi nama-nama yang akan dibacakan dan namanya yang disebut, boleh segera mengambil tempat berdiri di depan pendeta. Sekali lagi, bagi nama-nama yang dibacakan, harap segera ke depan dan berdiri di depan Bapak Pendeta. Yang pertama, Aron Wisara, kolom 6. Abigail Blessing Venesia Cariso, kolom 6.
Ariel Kristio Luki Kiling, kolom 1. Clairin Liengel Sumele, kolom 5. Kristio Mifilo Asarya Wayongkere, kolom 26. Eliezer Yeskel Mangindaan, kolom 26. Ivanovic Aura Sekina Sanger, kolom 29. Clairin Liengel Sumele, kolom 5. Juverly Griffith Rogi, kolom 21. Juverly Griffith Rogi, kolom 21. Teresa Miracle Oping, kolom 7. Teresa Miracle Oping, kolom 7. Lionel Mesias Immanuel Sumele, kolom 5. Lionel Mesias Immanuel Sumele, kolom 5. Natalia Blessing Sumayow, kolom 6. Natalia Blessing Sumayow, kolom 6. Nathanael Jordan Mangindaan, kolom 26. Nathanael Jordan Mangindaan, kolom 26. Pir Marcelino Momongan, kolom 21. Pir Marcelino Momongan, kolom 21. Rafael Manduapesi, kolom 20. Rafael Manduapesi, kolom 20. Revan Golung, kolom 21. Revan Golung, kolom 21. Serina Kalonta, kolom 18. Serina Kalonta, kolom 18. Teresa Natali Musu, kolom 8. Teresa Natali Musu, kolom 8. Thomas Karel Umbo Sumera, kolom 26. Thomas Karel Umbo Sumera, kolom 26. Velofli Gracia Moninka, kolom 16. Velofli Gracia Moninka, kolom 16. Finski Supit, kolom 16. Finski Supit, kolom 16. Gabriel Runtuene, kolom 24. Gabriel Runtuene, kolom 24. Lasar Weol, kolom 23. Lasar Weol, kolom 23. Michel Junginger, kolom 29. Michel Junginger, kolom 29. Jelita Juniper Mema, kolom 28. Jelita Juniper Mema, kolom 28. Jessica Tricia Eve Lapian, kolom 24. Jessica Tricia Eve Lapian, kolom 24. Priscilia Ripka Sampo, kolom 13.
Priscilia Ripka Sampo, kolom 13. Hilary Abigail Brigita Nompo, kolom 28. Hilary Abigail Brigita Nompo, kolom 28. Niki Matthew Ingkiriwang, kolom 29. Niki Matthew Ingkiriwang, kolom 29. Tracy Tuege, kolom 1. Tracy Tuege, kolom 1. Demikianlah 29 anak yang akan diserahkan ke remaja untuk diwisuda hari ini. Dipersilakan untuk penatua anak dan penatua remaja untuk secara simbolis menyerahkan nama anak yang sudah diwisuda pada hari ini. Diundang teman-teman tim kerja, komisi anak dan komisi remaja untuk boleh berdiri bersama-sama dengan anak-anak yang akan diwisuda. Sekali lagi diundang tim kerja, komisi anak dan komisi remaja untuk boleh berdiri bersama-sama dengan anak-anak yang akan diwisuda. Bapak, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentunya Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Bethesda Ranutan Anak Manado menyampaikan banyak selamat kepada anak-anak kita yang sudah diwisuda pada hari ini, tetapi juga sambil mengucapkan terima kasih banyak selama ini bagi guru-guru sekolah minggu dalam komisi kerja UPK yang ada di kolom, yang sudah memberi diri dalam tugas pelayanan
anak-anak sekolah minggu selama mereka dalam proses pengajaran di sekolah minggu. Dan badan pekerja Majelis Jemaat Gemim Bethesda juga meminta kepada Komisi Remaja untuk bisa melanjutkan tugas dan pelayanan ini bagi anak-anak kita ini supaya benar-benar mereka menikmati suatu pertumbuhan kasih di dalam Kristus yang seutuhnya. Jemaat Tuhan, saya jemput kita berdiri, kita akan doakan secara khusus bagi anak-anak kita ini dengan mengutus mereka untuk terus belajar tentang kasih dan anugerah Tuhan karena karya keselamatan Kristus telah menjadi bagian dalam hidup mereka. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, urapan kuasa Roh Kudus-Mu hari ini berkuasa dan menjadi bagian dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu kami yang telah diwisuda, menandakan bahwa mereka telah menyelesaikan proses belajar mengajar selama mereka mengikuti pelajaran di sekolah minggu lewat bimbingan dan pemberian diri secara utuh bagi hamba-hambamu, guru-guru sekolah minggu yang mempersembahkan hidup mereka sebagai pujian dan hormat untuk kemuliaan nama Tuhan. Bekerja sama dengan orang-orang tua, kami semua memberi yang terbaik untuk anak-anak kami ini. Sehingga hari ini, wisuda anak-anak sekolah minggu dapat terlaksana dengan baik. Maka hamba minta dalam nama Tuhan Yesus, hikmat sorgawi, kekuatan dan kesehatan yang daripada Tuhan Allah terus menjadi bagian dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu kami ini. Sehingga di saat mereka beralih dalam proses pengajaran dan bimbingan dari pembina-pembina remaja, komisi remaja, Gemim Bethesda Ranu Tanah Manado, maka mereka semakin giat dan punya semangat dalam iman di dalam Yesus Kristus. Mereka akan melakukan dan melanjutkan proses pembelajaran mereka di komisi remaja. Maka diberkati kehidupan komisi remaja Gemim Bethesda untuk melakukan dan melanjutkan proses pengajaran bagi anak-anak kami ini. Berkati kehidupan komisi dan semua guru-guru sekolah minggu yang selama ini sudah memberi kehidupan dan diri mereka dalam tugas pelayanan. Berkati semua orang-orang tua yang sudah bekerja sama dalam proses pengajaran ini. Berkati semua anak-anak sekolah minggu kami yang hari ini diwisuda, dan biarlah mereka mendapatkan kasih karunia Tuhan di dalam Yesus Kristus. Beri kami kekuatan dan kesehatan dalam melanjuti kehidupan ini. Maka terpujilah namamu ya Tuhan Allah, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Mari saudara kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam doa umum. Inilah doaku. Inilah doa. Hampir Tuhan
sekali lagi. Inilah doaku, hampir kepadamu, hampir kepadamu, hampir Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah berfirman dalam persekutuan kami pada saat ini, maka Tuhan Yesus mengajarkan kami untuk tidak lagi berpaling kepada Allah-Allah yang lain dengan berbagai situasi dan kondisi yang ada. Sekalipun kami harus diterpa dengan berbagai masalah, persoalan, pergumulan-pergumulan hidup ini, Firman-Mu hari ini mengajarkan kami supaya tetap teguh dalam iman, dalam suatu pengharapan dan kasih, dan belajar untuk mengucap syukur dengan cara Tuhan, dan bukan dengan cara kami. Dan karena itu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau melakukan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami, dalam kehidupan rumah tangga kami, dalam kehidupan suami, istri, anak-anak, dalam kehidupan jemaat-Mu ini, supaya kami tetap tekun dalam doa, kami tetap tekun dalam firman, kami tetap tekun dalam persekutuan, dan kami tetap tekun dan rajin bekerja, dan mengucap syukur kepada-Mu dalam segala hal. Dan karena itu Bapa, hamba minta dalam nama Tuhan Yesus, urapi kehidupan jemaat Tuhan ini, setiap pribadi dalam kuasa Tuhan Allah sendiri, supaya di sepanjang minggu yang berjalan ini, kami semua dalam perlindungan tangan kasih Bapa sorgawi, dan kami mau hidup dalam kekuatan kuasa Roh-Mu yang kudus, baik kami yang ada dan bersekutu di rumah Tuhan ini, maupun saudara-saudara kami yang sedang dan mengikuti ibadah Jemaat Gemim Bethesda Rano Tanah Manado lewat live streaming YouTube. Biarlah Tuhan Allah mengasihi kehidupan mereka juga, dan tetap menumbuh kembangkan iman mereka, supaya mereka semakin kuat. Mungkin saat ini, saudara-saudara kami ada yang sedang sakit, dalam berbagai pergumulan-pergumulan hidup, hamba minta di dalam nama Tuhan Yesus, uluran tangan kasih Tuhan yang penuh kuasa penyembuhan itu menjamah mereka yang sakit, baik yang berada di rumah sakit, mereka yang sedang dalam proses kesembuhan di rumah masing-masing. Bapak Penatua Dr. Sami Sinolungan, yang sedang dalam perawatan medis di Rumah Sakit Bayangkara. Ibu Bawor Kolopita, dalam perawatan medis di rumah. Saudara-saudara kami yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu lewat mimbar gereja ini, di saat hamba-Mu mengangkat tangan, Engkau turun tangan dan menjamah mereka yang sakit, menjamah mereka yang lemah, di dalam nama Tuhan Yesus mereka menerima mujizat kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mereka dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mereka dikuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, maka Engkau menguduskan semua tubuh-tubuh yang lemah dan sakit. Berkati pelayanan para medis. Kuduskan semua obat-obatan, makan dan minum, supaya dari situlah dianugerahkan kekuatan yang membaharui setiap tubuh yang lemah. Hamba berdoa
untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang dalam pergumulan, pergumulan dalam pekerjaan mereka, pergumulan dalam usaha mereka. Hamba minta dalam nama Tuhan Yesus, Engkau pulihkan keadaan perekonomian jemaat Tuhan ini. Biarlah jemaat Tuhan ini tetap rajin bekerja dalam usaha-usaha yang mereka lakukan. Tuhan buka jalan, Tuhan memperlancar semua usaha yang mereka lakukan. Dan mereka teralami semua itu hanya di dalam kuasa Tuhan Allah sendiri. Mereka yang punya masalah hubungan suami istri, yang sekarang ini sedang dalam berbagai pergumulan, Tuhan, hamba minta di dalam nama Tuhan Yesus, pemulihan itu terjadi dalam kuasa Tuhan Allah. Anugerahkan hati yang rendah, yang mau mengalah pada seorang suami, pada istri, pada anak-anak kami, supaya ada komunikasi terjalin kembali. Tuhan membuka semua jalur-jalur komunikasi yang indah, supaya bisa kembali normal dalam hubungan suami istri, orang tua dan anak-anak. Damai sejahtera Tuhan terus ada dan teralami dalam hidup mereka. Hamba berdoa secara khusus untuk jemaat Tuhan yang akan melanjutkan tugas dan pekerjaan. Sebagaimana karunia yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati kehidupan seluruh anggota jemaat Tuhan ini. Sebab pekerjaan mereka adalah pekerjaan yang dilakukan dalam ibadah dan ucapan syukur. Biar mereka bekerja dengan baik. Jauhkan dari tindakan-tindakan korupsi. Jauhkan dari tindakan-tindakan penyelewengan jabatan yang ada. Jauhkan dari berbagai tindakan-tindakan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jauhkan dari berbagai tindakan-tindakan yang menyakiti perasaan-perasaan masyarakat. Tapi shalom dan damai sejahtera Tuhan terus ada dan hadir di tengah-tengah kehidupan jemaat Tuhan yang bekerja dengan ucapan syukur dan sukacita iman. Berkati pelayanan jemaat-Mu ini, para pelayan khusus, para diaken, para penatua, para pendeta. Dari kolom 1 sampai kolom 30, bahkan komisi BIPRA yang ada, komisi-komisi kerja, UPK yang ada di kolom dan tim doa. Kami bersatu dalam semangat pelayanan Injili yang menyatukan kami supaya kami tetap giat dalam tugas dan kepelayanan ini. Dan kami tahu bahwa orang-orang yang setia dalam bekerja bersama dengan Tuhan, jeripayanya tidak pernah akan sia-sia. Sebab yang kami persembahkan adalah hidup yang berkenan, kudus dan am di hadapan Tuhan. Berdoa kami untuk pemerintah, bangsa dan negara kami. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para eksekutif, legislatif dan yudikatif, TNI Polri, dalam kuasa Tuhan Allah sendiri, supaya negara kesatuan Republik Indonesia ini terus dalam kuasa Tuhan Allah sendiri. Jauhkan dari berbagai perpecahan-perpecahan yang ada. Jauhkan dari rongrongan-rongrongan bangsa lain. Biarlah bangsa negara Republik Indonesia tetap berdaulat satu, bersatu dalam berbagai situasi dan kondisi. Dan disanalah kemenangan yang Tuhan mau anugerahkan dalam kehidupan bangsa dan negara kami ini. Kami juga berdoa untuk daerah Provinsi Sulawesi Utara. Pemerintah kami yang kekasih, Bapak Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Olin Ndokambe, dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Dr. Andes Stephen Kando. Dalam perlindungan Tuhan, bersama dengan seluruh eksekutif dan legislatif, TNI Polri, yang mengabdi untuk Sulawesi Utara. Biarlah kasih sukacita melayani, terus ada dan menyemangati hidup mereka. Dan damai Tuhan terus berkuasa di daerah Provinsi Sulawesi Utara ini.
pemerintah kami yang ada di kota Manado yang kami cintai ini. Biarlah kasih Tuhan, anugerah-Mu selalu melingkupi kehidupan pemerintah kami yang ada di kota Manado. Bapak Wali Kota yang kami cintai dan banggakan, Bapak Andre Angu, dalam berkat dan anugerah tangan kasih Tuhan, diberikan dia kekuatan dan kesehatan bersama dengan wakil wali kota yang kami cintai dan banggakan, Bapak Penatua Dr. Richard Sualang, para eksekutif dan legislatif. Kasih dan anugerah Tuhan terus melingkupi semuanya, para camat, lurah, sampai kepada ketua-ketua lingkungan, TNI, Polri. Tuhan Yesus selalu hadir dan berkuasa atas kota Manado yang penuh dengan cinta, kasih, dan damai. Biarlah persaudaraan yang rukun terus tercipta di kota bertoleransi. Biarlah kasih Tuhan terus mengalir di tengah-tengah kehidupan dan setiap agama dan pemeluk agama yang ada. Kami hidup dalam rukun dan damai, saling menghargai dan menghormati satu dengan yang lainnya. Ya Tuhan Allah, hamba secara khusus berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam berbagai penderitaan, sedang dalam berbagai duka cita, sedang dalam berbagai situasi yang tidak menyenangkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau terus menjamah dan membaharui kehidupan mereka, menghibur mereka, menguatkan mereka, dan mengokohkan iman mereka. Para janda, duda, anak-anak yatim piatu, dalam pemeliharaan Tuhan Allah sendiri. Orang-orang tua kami di masa usia tua mereka, biarlah Tuhan taruh hati yang gembira dalam hidup mereka, sukacita menikmati hidup di masa usia tua. Tuhan anugerahkan di tengah-tengah keberadaan hidup mereka. Hamba berdoa secara khusus mereka yang berhari ulang tahun, baik pribadi maupun hari ulang tahun perkawinan, dalam pertolongan tangan kasih Bapa sorgawi. Damai sejahtera Tuhan terus ada dan memotivasi hidup mereka. Begitu juga mereka yang mengucap syukur karena segala berkat Tuhan dan tuntunan tangan kasih Tuhan selama melewati masa-masa duka cita, melewati segala macam bentuk rintangan, persoalan-persoalan hidup. Tuhan telah membebaskan mereka dan Tuhan telah mengasihi mereka. Tuhan juga bersama-sama berjalan dalam berbagai lembah-lembah yang kelam. Mereka mendapatkan bimbingan dan penyertaan Tuhan Allah sendiri. Di sepanjang minggu ini ya Tuhan, kami terus berserah diri kepada-Mu dengan berbagai tugas dan pekerjaan yang kami lakukan, termasuk para pekerja gereja Gemim Bethesda Ranutanak Manado, para kostor, satpam, pegawai gereja, mereka yang dalam komisi tim media Gemim Bethesda yang terus menyalurkan dan menyebarkan Injil lewat siaran langsung dalam ibadah-ibadah. Bapa Sorgawi terus memberkati mereka dalam kinerja. Pemain organ, kantoria, juga pengatur sound system, LCD, TNI Polri, Satpol PP, yang selalu membantu kami dalam pengamanan gereja. Biarlah Tuhan Yesus terus menolong hidup mereka, dan semangat dalam bekerja Tuhan taruh, supaya kami bekerja untuk memuliakan Tuhan Allah sendiri. Jauhkan kami dari segala macam bentuk mara bahaya, sakit penyakit terlebih maut yang mudah menimpa hidup kami. Jauhkan kami dari berbagai bencana alam yang mudah saja terjadi. Tuhan melindungi kehidupan kami setiap pribadi
bahkan kehidupan jemaat-Mu ini selalu dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Kami berdoa dan mengucap syukur, meletakkan semuanya ini di mesbah puji-pujian-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami cobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Yesus Kristus, dan terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Teduh.